Halo buat lagi BTV. Kita lagi cicip-cicip kopi kelas high. Black coffee, guys. Raga coba di lubang black coffee kalau kopi adalah kopi roastery. Encore. Salam Warta KPTV, kita hari ini coba duduk-duduk di Angkor Kopi Restore Angkor. Ini dulu apa aja ya? Iya. Lumayan juga. Ada all day breakfast. Oke. Oke. Appetizernya pink hot spinach apa nih? Ya, salad saladnya. Sop salad. Jadi memang yang makan di sini memang kalau tidak ada niat sekali juga nggak ke sini. Kemarin gitu. Yang siapa pesan itu ya, yang kayak burger tapi patty melt. Ini burger tapi patty melt ya. Kayak menu terakhir ya. Nah ini fresh made, homemade. Good. Jadi gubernur itu berat, kalian tak akan kuat, biar antar aja. Pesannya nama judulnya apa? Teh apa? Lemon tea. Lemon tea. Bagaimana minumnya? Macam mana minumnya tuh? Lemon tea rasa apa? Rasa madu. Jangan apa kali om? Oh, iya. Nah, ibu apa lagi sekarang? Mau cantol lagi, mau cantol. Bos, nggak tahu ini apa nih? Kayak dikasih. Kalau takaran bensin kalau di tempat saya viral nih, viral nih. Viral nih, bisa viral. Sebutkan jawabannya semua. Apa-apa? Ini betawi lot Pura Cepa Project. Saya pak. Ini kayaknya apa nih pak? Saya umum aja pak, Kopi O. Nggak ngerti saya minuman yang lain tuh pak. Beda ya kelasnya ya. Ada dua gelas. Jadi mau di kafe Angkor kita ya. Ini tuang ya. Tuang. Dituang sendiri ya. Pura Cepa. Nah, Pura Cepa. Paling TO. Hal aslinya TO. Kita panas. Dia campur tanaman, daun, buah. Oke. Apakah ini tempat recommended untuk ngopi-ngopi sore dengan budget tertentu? Ya mungkin baya, kita coba cek di sini berdiri nih Mbak. Enggak, bener. Mau difoto enggak biar saya bantu foto? Enggak, saya mau wawancara Mbak aja. Enggak, ini jam saya kerja di Enter Pak, mau kopi. Makasih Pak, jadi semua udah lengkap ya. Oke. Mana-mana
dermaga. Ya. Akor. Ini jalan masuknya ke Jaji. Ada pesawat nganggur. Oh, mantap. Ini dapat ini kirimannya. Tak boleh nampaknya kita. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share. Akan melintasi akan melintasi jalan raya utama Sudirman Bandara menuju Batam Center, harus berhati-hati memperlambat karena terjadi pengaspalan jalan. Apakah ini akan berlanjut sampai nanti ke simpang ke Primol? Nah, ini menarik, kita tunggu. Artinya, Anda yang melewati rute ini nanti bagusnya menghindar ya, belok ke arah ke perumahan Kurnia Jaya, lalu terus ke perumahan atau terus ke arah ke Pemko Batam. Kalau seandainya pengaspalannya berlanjut sampai ke Primol, ini cukup panjang dong kalau ini ngaspal. Nah, demikian, semoga video ini bermanfaat.